kebetulan memang aku lagi mau jemput Bang Sandi, aku mau ngajakin beliaunya untuk makan siang, sekaligus aku mau konsultasi sesuatu. Jadi memang janjiannya di sini di Polres Jakarta Selatan, nggak ada pemeriksaan apa-apa, memang nggak ada pemeriksaan. Konsultasi apa nih konsultasi? Banyak lah, karena memang pekerjaan juga mau beli tanah juga, amin. Kontrak-kontrak kerja, lebih ke kontrak-kontrak kerja ya, karena biar biar lebih aman, lebih safety aja. Jadi aku kan buta tentang hukum, jadi ada sesuatu yang harus aku tanya. Hari ini tidak jadi juri, Mam, artinya memang kosong. Hari ini nggak kosong, aku baru selesai di syuting acara salah satu stasiun televisi swasta di sini, di Trans TV ya, acara taping alhamdulillah udah kelar tadi sama Lebi. Sama Lebi bajunya kembar juga udah kelar. Terus aku tanya, Bang, ada di mana? Lagi ngurusin klien, Bang, ada di mana? Di Jakarta Selatan. Hah, di Jakarta Selatan. Waduh, nanti aku dikira ada sesuatu nih, Bang. Ya udah, kesini aja, Mbak, biar ketemuan ya. Ini ketemu sama Bang Sandi. Berarti perihal kasus sendiri tidak ada pemeriksaan ya? Membatang berarti ingatnya? Memang gak ada pemeriksaan, Mas. Nilai talang ada. Kalau misalkan ada, aku pasti akan ngomong. Karena memang gak ada. Jadi saya ketemu di sini, ketemu sama Bang Sandi. Bukan ketemu sama siapa-siapa atau di BAP, itu gak ada. Nilai pencabutan laporan. Kalau misalkan pun ada, aku pasti ngomong. Gitu. Pencabutan laporan itu? Pencabutan laporan, insya Allah pasti akan dilaksanakan. Karena memang itu amanah dari almarhum. Udah tahu kapannya, Kak? Udah tahu? Segera mungkin. Segera mungkin. Tidak mau mencabut laporan? Itu urusan mereka, bukan okay, urusan saya. Kan saya bilang apapun yang terjadi, saya tetap akan mencabut laporan saya untuk papi saya. Kasusnya sejauh ini sudah sampai mana sih sebenarnya? Yang antara kalau dia kan sudah jadi tersangka, cuman kan yang punya dia sudah jadi tersangka. Cuman kan aku memang mau niat mencabut karena memang itu kemauan dari almarhum dan mami saya tenang. Saya punya satu-satunya ibu, Mas. Saya nggak mau saya kehilangan ibu saya lagi cuma masalah ini. Saya nggak mau intinya apa-apa yang terjadi dengan keluarga saya itu hanya masalah seperti ini gitu. Janganlah, sebisa mungkin saya jaga ibu saya satu-satunya dari hal-hal yang seperti ini. Nanti kan bikin pikiran, bikin sakit dan yang lain-lain. Saya sudah kehilangan papi saya. Dan semua ya karena papi saya. Mungkin karena cinta itu bisa membuat ego seseorang itu jadi gak ego lagi. Karena cinta saya sama papi saya itu tulus. Jadi apapun yang papi saya mau, apalagi keinginan terakhir, saya pasti akan wujudkan. Okay. Thank you, Mom.